konsisten berlatih, akhirnya ya dia mungkin latihan pendengarannya juga bagus kan, akhirnya dia bisa mendengar lagu-lagu mana sih yang cocok buat suaranya dia. Jadi dia pilih sendiri seperti lagu Heather itu, lagu-lagu lain yang cocok sama timber vokalnya dia, dia keluar aja begitu natural. Karakter aku tuh baru ketahuan sekarang ini ya karakternya. Karakternya sih dia tuh sebetulnya lebih nge-soul gitu ya, jadi lebih jazzy gitu. Apora tuh lebih bagus ya di nyanyiin lagu jazzy. Cuman bukan berarti dia nggak bagus nyanyi lagu pop gitu, tetapi karakternya menjurus ke sana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.